Halo semuanya, hari ini kita membuat sinom dapur Mbok. Nah, apa saja langkah-langkahnya? Yuk! Siapkan alat dan bahan. Iris kunyit kecil-kecil. Oh iya, jangan lupa kunyit tadi dimasukkan ke dalam panci. Jangan lupa juga gula arennya. Abis itu tambahin air. Terus diaduk deh sampai mendidih. Abis itu dituangin ke botol. Ditutup. Jadi sinomnya.